Shalom, selamat malam, Opa, Oma, sahabat PKLU yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIP membaca Alkitab bersama untuk edisi Selasa 7 Mei 2024 malam. Perkenalkan, nama saya Cecilia Komalin, pengurus PKLU GPIP Maranatha, Bandung. Senang sekali dapat menjumpai Opa Oma sekalian. Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya dalam aktivitas kegiatan kami sepanjang hari, Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa, sebelum kami istirahat, kami rindu membaca sebagian dari firman Tuhan. Urapi setiap kami, Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat. Dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai dengan 18 yang menyatakan. Lagi pula, Salomo mempunyai 70.000 kali dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum dihitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yaitu 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Opa Oma, tema bacaan malam ini yaitu Pemahat Agung. Dalam masyarakat Toraja, terdapat sebuah simbol yang disebut Tau-Tau. Simbol tersebut merupakan patung kayu yang dipersonifikasi melalui pahatan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Tradisi ini diperuntukkan bagi keturunan bangsawan.
sehingga tidak sembarang tahu-tahu ini dibuat. Di balik keunikan tradisi ini, kita melihat bahwa manusia sebenarnya hanya bisa mempersonifikasi manusia melalui patung atau keterampilan lainnya. Bahkan di mata manusia, patung memiliki posisi yang lebih tinggi daripada si pemahat. Bait suci yang didirikan Salomo melibatkan ribuan tenaga kerja, bahkan juga para pemahat yang handal. Selain itu, menggunakan bahan bangunan yang sangat mahal yang diperoleh dengan cara yang sangat rumit. Bisa dibayangkan seberapa megah dan mahalnya harga dari bait suci tersebut. Tidak heran jika bait suci Salomo menjadi ikon yang terkenal dan selalu menjadi pusat peribadahan sekaligus role model dari sebuah tempat ibadah bagi bangsa Yahudi. Namun demikian, kisah ini perlu dimaknai secara menyeluruh, yaitu Salomo memperlakukan para pekerjanya dengan sangat manusiawi. Mereka mendapatkan hak yang seharusnya, walaupun mereka adalah para tawanan yang dihukum untuk menjadi hamba. Mereka tetap mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan upah yang sepantasnya. Kemegahan bait suci tidak menghilangkan rasa hormat terhadap sesama manusia. Karena manusia adalah ciptaan, di mana Tuhan sendirilah yang berperan sebagai pemahat yang agung. Sebagai orang percaya, kita adalah gereja yang bergerak untuk menjalankan misi Allah. Jangan sampai kita hanya fokus pada pembangunan gedung-gedung gereja yang megah, tetapi fungsi kita sebagai gereja yang menjalankan misi Allah diabaikan bagi dunia absen dilakukan. Allah adalah pemahat yang agung yang membentuk kita menjadi gereja yang megah. Maka jadilah pribadi yang selalu bermegah dalam melakukan kebaikan dan kasih kepada semua orang. Opa, Oma, sahabat PKLU, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah membaca firman-Mu.
Kami pun diingatkan melalui firman-Mu, terima kasih atas karya-Mu yang agung. Engkau sendiri yang berperan sebagai pemahat yang agung bagi kami ciptaan-Mu. Tuntunlah kami agar kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami hendak istirahat malam, sertai kami dalam istirahat kami, Bapa, dan Engkau bangunkan kami pada pagi hari dengan tubuh yang sehat. Ampuni kami, Bapa, kalau kami sering tidak setia kepada-Mu. Sucikanlah hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melihat karya-Mu yang agung. Ini doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Opa, Oma, sahabat PKLU, tetap sehat dan semangat ya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.